sebuah perpaduan. Kamar nyamuk isi ukiran Bali. Emang bisa? Kita coba. Lo bayang gak sih kalau kita buat raja nyamuk? Oke. Kita akan buat sketsa. Di sini aku buat dari kepala nyamuknya dulu. Sumpah saking kecilnya nyamuk, susah banget buat bentuknya anjir. Turunkan opacity, kita langsung penebalan. Di sini aku buat matanya dulu. Langsung kita sambung dibuat kepala, buat hidung ya kalau gak salah ini. Apa ya ini? Antena. Ya itulah pokoknya. Buat tangannya yang di depan. BTW nyamuk itu punya tangan berapa sih sebenarnya? Yang mana tangan, yang mana kaki, ya sudahlah. Kita masuk di pewarnaan. Kita berikan, tuangkan warna dasar dulu sebelum kita ke shadow. Berikan shadow di beberapa tempat. Setelah shadow, kita berikan highlight. Tanpa basa-basi, ini dia karya saya.